guys, ini saya akan menunjukkan cara pengerjaannya ya, untuk mengubah video yang berguncang ataupun bergetar saat kita record ataupun merekam ya, ataupun kita pas lagi jalan ataupun lagi pas berkendaraan ataupun pas lagi kita kurang fokus dan bergetar, hasilnya bergetar dan berguncang. Nah, ini saya ada aplikasi bagus guys, dan di sini kamu bisa coba ataupun tes. Oke, kita lanjut, saya akan buatkan video tutorialnya. Oke, pertama kamu buka aplikasinya guys, nama aplikasinya ada Filmport. Ini Filmport, ini saya menggunakan PC Windows 10 ya. Kalau bisa kamu memiliki Windows 10 itu lebih bagus. Kalau tidak Windows 10 juga bagus, tapi alangkah baiknya jika kamu update ke Windows 10. Maka yang disediakan juga itu berbagai macam dan fasilitas ataupun settingan yang ada di dalam Windows 10 itu lebih lengkap. Oke guys, oke. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan videonya yang termasuk video berguncang ya ataupun bergetar. Ini dia guys, ini adalah video yang saya mau buat smooth dan hasilnya luar biasa guys ya. Ini bisa kamu lihat, kalau kita lihat secara jujur ya, secara jujur saya sendiri juga melihatnya agak sakit ya, mata kita itu sakit melihatnya karena bergetar yang tak menentu gitu. Oke, ini ya guys ya, ini hasil apanya ya guys, inilah yang mau kita ubah smooth. Ini dia guys, itu bergetar dia guys. Oke, kita akan masuk ke langkah untuk membuatnya menjadi smooth dan kualitasnya bagus. Oke, sekarang kamu balik buka aplikasinya yaitu Filmport. Maaf ya guys, saya kurang pintar bahasa Inggris, jadi ya mengeja-ngeja sedikit-sedikit bisa lah. Oke, kita lanjut. Di sini ada berapa ya? Di sini ada play DVDs, record screen, bisa juga merekam layar ya. Convert video juga bisa, mengkompet video yang tinggi menjadi yang rendah menjadi yang tinggi. Dan di sini juga refresh video, itu maksudnya misal dari depan ke belakang ataupun dari belakang ke depan. Trim video, potong video. Stabilize video, yaitu untuk membuat stabil video, inilah yang akan kita buat hari ini. Dan ada extra MP3, misal dari MP4 ke MP3. Oke guys, dan di sini tujuan kita yaitu stabilize video. Sekarang kamu klik stabilize video. Setelah itu di sini ada dua pilihan ya, select a video file, maksudnya di sini kamu memilih video yang akan dibuat stabil, dan ada juga cancel kalau tidak jadi. Oke, kita karena kita mau lanjut, kita select video filenya. Oke, oke, karena saya tadi nyimpannya di desktop, saya buka desktop di layar komputer ya, dan di sini kita lihat tadi aku buat tes stabil ya, ini tes stabil. Dan setelah itu kamu open, dan di sini kita buat judulnya ya, setelah setting stabil 1. Oke, di sini dan penyimpannya di videos. Oke, sekarang kamu save, dan di sini kita menunggu hingga 100%.